7 tim belum pernah merasakan pahitnya terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia sejak era Indonesia Super League ESL 2008-2009. Kerasnya kompetisi Liga Indonesia membuat hampir sebagian besar klub harus naik turun kasta. Termasuk di era baru kompetisi Liga 1 yang pertama kali dimulai pada tahun 2017. Dua klub besar telah menjadi korban persaingan ketat Liga 1. Musim pertama Persiba Balikpapan dipaksa turun kasta untuk setelah menempati peringkat ke-17 klasmen. Persiba hanya mampu mengoleksi 27 poin dengan catatan 7 kali menang, 6 hasil kali imbang, dan 21 hasil kekalahan. Di musim kedua, giliran Sriwijaya FC yang harus rela turun kasta. Sriwijaya FC menghuni posisi ke-17 klasemen akhir Liga 1 2018 dengan catatan 39 poin. Termasuk Persib, 7 tim ini belum pernah turun kasta sejak era ESL 2008-2009. Sriwijaya dan Persiba pun gagal mempertahankan rekor terdegradasi sejak era ESL 2008. Kini, tersisa 7 tim yang belum pernah terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Indonesia sejak tahun 2008. Ketujuh tim tersebut antara lain adalah Persipura Jayapura, Persib Bandung, Persela Lamongan, Persija Jakarta, PSM Makassar, Madura United, dan Arema FC. Musim ini, ancaman degradasi tertuju pada konsestan asal Jawa Timur, Persela Lamongan. Hal tersebut sudah tampak pada performa tim beralaskan Laskar Joko Tingkir itu di 3 laga awal Liga 1 2020. Persela menjadi juru kunci klasemen setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Liga 1 2020. Rapor jeblok ini turut menyeret nama Shensuke Nakamura dan Jasmine Misinopi yang kemudian dicoret dari skuad Persela Lamongan. Di akhir tenggang waktu transfer manajemen Persela mendatangkan Brian Ferreira ex PSS Sleman dan Marquinhos ex Persiru Badak Lampung FC untuk menggantikan posisi keduanya. Melihat posisi Brian dan Marquinhos, praktis Persela saat ini tak memiliki pemain asing di posisi sektor belakang. Bahkan, Persela juga telah ditinggal sejumlah pilar kunci seperti Arif Satya, Kei Hirose, hingga sang top skorer musim lalu Alex Dos Santos Goncalves.